Panggilan sejumlah ormas mensukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Sorong Raya diapresiasi karena telah menunjukkan sikap kemanusiaan mendukung percepatan pencapaian persentase vaksinasi COVID-19. Suksesnya pelaksanaan rutin gelaran vaksinasi COVID-19 di Sorong Raya tak lepas dari kontribusi sejumlah komunitas maupun organisasi kemasyarakatan. Eksistensi ormas melalui upaya sosialisasi, edukasi, hingga terjun langsung dalam pelaksanaan vaksinasi diapresiasi. Ada 277. Peran aktif ormas ini tentu menjadi wujud sinergitas dan komitmen kemanusiaan bersama dalam mendukung pencapaian persentase vaksinasi COVID di daerah menuju terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal di masyarakat pada seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Terkait bersatunya ormas untuk percepatan vaksinasi di Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong sangat membantu meringankan kerja dari pihak TNI Polri dalam percepatan vaksin. Kami di sini ormas bergerak untuk kemanusiaan, bukan untuk nama kami, tapi untuk kemanusiaan agar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Karena jikalau herd immunity ini tidak tercapai, otomatis kita akan dikenakan sanksi PPKM lagi. Jadi ya, kami saya pribadi berterima kasih buat semua ormas yang ikut serta dalam membantu pihak TNI Polri dalam percepatan vaksinasi. Anggri Sumpung, Jawa Channel.